Kepala Staf Kepresidenan RI Muldoko, Kusni Harningsih Nasution meninggal dunia pada Minggu 12 Maret. Diketahui Kusni Harningsih sempat mengalami koma dan dirawat di ICU RSPAD Gatot Subroto. Kabar meninggalnya Kusni Harningsih sudah dikonfirmasi oleh tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP Ade Irfan Pulungan, seperti dikutip dari Tribun News. Kusni dinyatakan wafat saat masih menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi juga sempat menjenguk Kusni di rumah sakit. Berdasarkan informasi yang didapat, Kusni mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 4.49 waktu Indonesia Barat. Pihak keluarga pun meminta maaf atas kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh almarhumah. Saat ini jenazah Kusni Harningsih disemayamkan di rumah duka yang ada di Jalan Terusan Lembang D54 Menteng, Jakarta Pusat. Kau dari sana. Imlek ketemu dia. Oh, di Imlek. Enggak apa-apa. Kita juga terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!